Ini masih di Desa Pegagan Limo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini tadi saya bersama Cakra Panorama, Bisbro Channel, dan Megalu TV, dan diantar oleh warga sekitar. Nah, jadi ini sudah sampai di bawah Gunung Tanjung Glansi. Nah, ini di tengah hutan ya. Di sini ada ternak burung. Tadi saya itu berada di sana, di atas sana. Ini sudah turun. Nah, di atas sana itu gunung lagi. Ini ada tanaman kacang ya ini ya. Kacang Garuda. Kacang kapri. Akar 1000 nih, Pak. Betul. Akar 1000 nih. Asli 1000, Pak. Ya. Ini salah kedet. Kode. Ya, liputan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada pemandian ya. Ini konon pemandiannya bidadari ya ini. Zaman dulu. Ini kata warga katanya, katanya dulu itu pemandian untuk bidadari. Terus hewan-hewan buas seperti kera, macan itu mandinya di sini ya kalau turun dari gunung itu. Jadi binatang buas yang berada di gunung itu minumnya di sini. Kita nguot. Nah, kita naik tanjakan lagi. Nah, itu airnya seger sekali. Jadi ini saya mbolang berpetualang. Ah, dan di sini juga ada batu emas. Batu emas ya ini, bukan rekayasa ya ini ya. Asli ini tanpa editan. Ada batu emas. Asli ini. Bukan editan, ini asli batu emas. Di bawah sungai. Oh, batu emas. Indah sekali. Ini jarang ditemui ini, batu ini. Batu emas. Ini berada di sungai. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Terus di situ ada sungai yang seger sekali ya. Nah, ini. Ini suara gemericik air yang sangat seger. Airnya seger sekali. Ini seperti kulkas ya airnya. Dingin sekali. Seperti kulkas. Di sini juga banyak bambu petung. Ini ada lagi. Ada batu emas. Batu emas lagi. Di sungai. Ini airnya sangat jernih sekali. Seger sekali airnya. Tempat yang indah, asri, seger, bening, kimpling-kimpling. Nah, jernih sekali. Ini airnya. Nah, ini airnya seger ya. Seger ini airnya. Bersih sekali.
Nah, itu namanya kluwek. Ini air yang sangat jernih sekali. Ini Mas Cakra Panorama di Tatna Lamuk. Ah, di Robeng Lamuk. Nah, ini pemandangan yang sangat indah. Ternyata di sungai banyak batu emas. Banyak batu emasnya. Nah, ini airnya sawweger. Kemericik. Loh, indah sekali. Pemandangannya juga indah sekali. Sawweger ini. Kita lanjutkan perjalanan. Jadi inilah belusukan kami di Desa Pedagan Limo, ini di lereng Gunung Glansi. Nah, ini airnya juga sawweger sekali ya berada di sini. Ini biasa dibuat mandi-mandi warga sekitar ya ini ya. Soalnya airnya juga jernih sekali. Oh, jernih sekali, bisa dibuat mandi. Bisa buat raup-raup. Kita akan naik gunung lagi. Nah, naik gunung lagi, naik tanjakan. Lanjutkan perjalanan. Oh, itu naik lagi. Kita menuju ke base camp ya. Menuju ke pos. Start tadi, start yang utama. Kita menuju ke start. Nah, ini startnya. Tadi startnya itu berada di sini. Tadi itu berpetualang ke sana. Ke sana itu tadi berpetualang ke sana. Jadi berangkat jam 5 pagi sampai tujuan jam 1 siang. Oh, Gunung Biru di sana. Gunung Biru. Gunung Semar. Oh.